Publik sepak bola Indonesia tentunya mengetahui jika Indra Syafri hanya membawa 20 nama pemain ke Filipina untuk mengarungi panas dan ketatnya persaingan di SEA Games 2019. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut berita hari ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kita agar kita semakin semangat untuk memberikan update-update terbaru seputar sepak bola tanah air. Ya, publik sepak bola Indonesia tentunya mengetahui jika Indra Syafri hanya membawa 20 nama pemain ke Filipina untuk mengarungi panas dan ketatnya persaingan di SEA Games 2019. Sebelum memutuskan untuk membawa 20 pemain, Indra Syafri lebih dulu mencoret Awan Setora Harjo, Kadek Albumit Diana Putra, M. Lutfi Kemal Baharsyah, dan Dian Sola Nasrullah Ugra. Nama pertama yang disebutkan, Awan Setora Harjo, memberikan komentar terhadap pencoretan dirinya. Seolah kecewa, Awan Seto mengatakan sudah keputusan atasan dan tidak ada apa-apa. Kecewa pasti, ucap Awan Seto seperti yang dikutip dari bola.okson.com. Namun begitu, pemain yang dibanderol 200.000 euro itu atau sekitar 3,1 miliar tetap menghormati keputusan coach Indra Syafri. Oke guys, dalam kesempatan ini kami juga memberikan daftar 20 pemain yang ikut serta dalam SEA Games 2019 seperti yang dikutip dari situs resmi pssi.org. Menilik dari 20 nama di atas, dapat kita simpulkan jika di sana tidak ada nama pemain keturunan Indonesia yang pernah mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik di ajang Manchester United Schools World Skill Final pada 2012, Jack Brown. Pemain tersebut dianggap masih belum layak masuk timnas Indonesia U23. Karena sang pemain belum pernah bermain reguler di sebuah turnamen resmi. Lagi pula, Jack Brown masih kalah bersaing dengan pemain-pemain seperti Ikham, Zahrul Mila, Egy Maulana Fikri, dan lain sebagainya. Oke guys, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kita kali ini supaya kami lebih semangat lagi dalam memberikan update-update terbaru seputar sepak bola tanah air.